teman-teman kalian semua juga sangat tentunya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan memberitakan ya Haiku Van Rubeken. Di mana Haiku yang orang yang sabar, tabah, baik hati ya, walaupun melihat dia dari para haters, dia menghadapinya dengan dingin, santai dan tidak mau membalas kemuliaan tersebut. Dan selanjutnya dikabarkan Haiku Van Rubeken sedang beristirahat ya. Maksud istirahat Haiku kelelahan atau sakit. Sakitnya Haiku Van Rubeken hanya sakit ringan ya, tidak sakit berat. Karena jam kerja Haiku yang khusus sendiri yang mulai dari sinetron, iklan, lomba di pengurus kafe, pula Haiku menyampaikan yang tak kenal lelah. Oke, buat sahabat semuanya, dimanapun berada ya tentunya kita doakan Haiku akan lekas sembuh. Dimana dia juga ada janji bersama para fans di hip-hop ya, dia pun tidak bisa hadir di acara tersebut karena sedang sakit maupun lelah capek. Oke, buat sahabat semua, kita doakan bersama ya tentunya idola kita Haiku Van Rubeken agar segera dapat beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Dan tentu semoga sukses ya untuk sinetron-sinetron terbaru di Indohat Job ataupun Haiku Van Rubeken, apapun kita dukung pokoknya perjalanan mereka, karir mereka ya kita jadi oleh walaupun tak bisa rumahnya. Kalau sudah ada yang mau jadi apa kalau itu kita dukung terus dan kita adukan Haiku Van Rubeken. Oke, buat sahabat semua juga kalian bertanya-tanya ini yang sedang kita tunggu-tunggu ya. Kita semua lagi menunggu kedatangan Rangga Azok nih. Semoga aja dia datang di Haiku Van Rubeken. Di pecandu kita kami lagi memantau di sana. Tentunya ramai ya. Tentunya udah dibangunnya tapi wartawan-wartawan lain juga sudah menunggu di sana. Rangga Azok. Mudah-mudahan dia untuk menemui Haiku Van Rubeken ya. Tentu buat sobat-sobat pun juga kalian tahu ya. Di sini akan terbangunnya Haiku selalu terhadap Haiku Van Rubeken, dimana para fansnya yang selalu setia dimanapun berada. Ini yang membuat para pemain di sinetron rindu bukan rindu merasa dan berdecak kagum terhadap para fans Haiku Van Rubeken. Oke, buat sahabat semuanya ini bisa Bang Mimin sampaikan kali ini ya. Baru mencoba terima kasih buat semuanya yang masih setia di channel Bang Mimin. Sebelumnya, tanpa kalian channel ini bukan apa-apa, kita akan berkembang tentunya. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.